Ini berlokasi di Pasar Tanjung. Kali ini ikan-ikan, ayam-ayam, anak-anak ikan semua ada kat sini. Masya Allah, best sangat sebab ikannya agak murah dan fresh. So kalau kita tengok ikan ni, ha, RM7 je ni, ha. Kan? So ini antara pelancong-pelancong yang beli ikan. Beli ikan udang. Kita beli udang. Ini ikan apa ni? Ikan bolu. Ikan bolu. Ikan susu. Rasanya macam mana ikan susu? Macam susu. Kurang pasti. Kurang pasti dia jual aja. Kalau orang Semenanjung, orang Melanjung kan ikan susu. Kalau kami di Sabah ini kembulu. Ikan bolu. Ikan bolu. Ikan bolu 1 kilo RM7 ya. Ni ikan siangkap ini. Bukan ikan bolu. Ikan bolu juga. Semua berbolu je. Okey juga. Oh, ini ikan bolu. So memang tak lepaskan peluang pergi ke Pasar Tawau ni, Pasar Tanjung ni, Pasar Basah ni. Memang best sangat sebab ikannya fresh. Tak sabar nak beli semua, nak masuk dalam 4 kotak tadi. Nak bawa balik ke Petaling Jaya. Siapa nak order, angkat tangan. Air lagi 50 kilo untuk diisi. Udang-udangnya pun besar-besar. Ada udang itu. Ini berapa sekilo ni? RM10. Sekilo RM10. Yang itu sana tu? Yang punya itu lain udangnya ni. Sekilo RM10 saja. So, yang ini pula. Ini berapa ni? Udang harimau ke bang? Ada udang harimau. Kilo berapa? Yang ini berapa ni? Apa nama udang ni? Udang laut dalam. Udang laut dalam. Berapa sekilo? Yang udang harimau? Berapa? 70 sekilo udang harimau. Macam. Ini dia. Harimau. Mengau. Udang harimau. Adik ni pun mengau gitu. Kan? RM38. Ya, ini besar ya. Uncle. Yang sana tadi 20 berapa? Yang semua tu? Baru nak beli dah habis. Ceritalah dia, uncle ni boroh. Tak ingat dunia. So, udang harimau ni RM70 sekilo. Kalau nak makan, bolehlah rasa 1-2 ketul. Sebab nanti kita jadi harimau. Kan? Bye. Wow, udang.